Dia keluarin tuh duit 1.000-an tapi yang koin. Jadi saya masih ingat banget tuh 2003 masih ada koin yang 1.000-an. Dia ambil di kantong gitu, dia liatin tuh koinnya. Ini duit 1.000 ini duit 1.000 terakhir saya. Ada pertanda apa ini ya? Itu udah siap semua, kok anaknya nggak mau ikut? Nah si Jono tuh bilang gitu, saya dengar. Kenapa orang nggak bisa bicara sama nggak bisa dengar? Ini suruh nyupir, itu ban belakang kanan itu meledak, sahabat channel. Ya Allah, ini kayaknya hari saya mati nih, sahabat channel gitu kan. Ya udah pasrah lah, udah keadaan begitu. Akhirnya teman saya yang duduk sebelah kiri bantu buat nenangin sama menstabilkan. Cuman kan karena posisinya kecepatannya tinggi, terus terhimpit, terus ban pecah gitu sebelah kanan, ya itu jadi nggak stabil gitu. Akhirnya mungkin si Tronton itu juga ngebantuin biar coba lepas gitu, sahabat channel. Begitu lepas, dar, kita udah mulai di tol itu, kita udah mulai apa goyang-goyang ke kanan, ke kiri, itu hentakan kedua, dar, udah nggak sadarkan diri, sahabat channel. Udah posisinya saya pingsan. Jadi menurut saksi yang melihat jatuhnya itu mobil, itu putarannya itu sekitar 4 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang kecelakaan maut yang terjadi di Tol Cikampek nih, sahabat channel. Jadi awal tahun, yaitu tanggal 3 bulan 3 2003 nih, sahabat channel. Jadi saat itu ada Saibul Bait itu, sahabat channel, karena sedang berduka, anaknya tuh meninggal dunia. Jadi saya dan teman-teman saya ini, sahabat channel, diundang untuk selamatan dan sekalian menghatamkan Al-Quran selama 7 hari 7 malam nih, sahabat channel. Akhirnya pengajian itu berlangsung dan singkatnya udah terjadi 7 hari 7 malam. Dan diinfokan sama Saibul Bait nih yang punya hajat ini, bahwa setelah nanti kalau udah meninggal 40 harian, nanti akan diundang ngaji lagi tapi di daerah Kerawang. Karena kebetulan Saibul Bait rumahnya yaitu di Jakarta Tanjung Priuk nih, sahabat channel. Dan 40 harinya pun akhirnya kita dan teman-teman udah diinfokan bahwa sebelum hari keberangkatan besok udah harus siap-siap sama Saibul Bait diinfoin nih. Akhirnya kita pagi-pagi habis sholat subuh udah siap-siap. Nah sebelum siap-siap gitu, sahabat channel, saya tuh ada sekitar 8 orang gitu, sahabat channel. Setelah 8 orang ini, sahabat channel, daripada kita nanti takutnya merepotkan Saibul Bait, inisiatif kita sarapan dulu nih. Nah ketika kita sarapan dulu, sahabat channel, dari 8 orang hanya satu yang nggak makan gitu. Kebetulan saya juga di situ bawa duit pas juga nih, sahabat channel. Nah sebut saja teman saya nggak makan, namanya Jono nih, sahabat channel. Nah saya tanyain tuh si Jono, John lo nggak makan John gitu. Dia diam aja. Saya juga mau nawarin juga, itu pas buat makan yang saya beli gitu. Dan teman-teman yang lain juga nawarin, ayo makan dulu, dia bilang gitu.
Akhirnya si Jono pun bilang, udah nyantai, gue udah makan kok. Nah akhirnya sambil jalan saya samperin si Jono tuh menuju ke rumah si Soibul Bait yang punya hajat. Jon, kenapa gak makan? Dia keluarin tuh duit 1000-an tapi yang koin. Jadi saya masih ingat banget tuh 2003 masih ada koin yang 1000-an. Dia ambil di kantong gitu, dia liatin tuh koinnya. Ini duit 1000 ini duit 1000 terakhir saya. Nah saya sambil pikir, maksudnya gimana John duit 1000? Iya, yang punya gue punya duit di dunia ini hari ini tuh cuman 1000 perak gitu. Oh ya udah John, masalahnya lo tuh tadi ditawarin sama anak-anak. John lo nggak makan? Enggak lah, gue nggak mau ngerepotin temen-temen gue. Singkat cerita, tibalah kita nyampe nih dari percakapan si Jono tadi, kita tiba-tiba nggak kerasa nyampe di tempat Soibul Baitnya. Dengan persiapan gitu, si Soibul Bait ini udah nyiapin kendaraan yaitu tiga mobil lah gitu. Jadi buat keluarganya, buat tengah tuh buat saudara-saudaranya, ketiga mobil yang kita mau tumpangin nih sahabat channel. Nah akhirnya udah siap semua nih sahabat channel. Ada salah satu anaknya Soibul Bait itu nangis kejer gak mau ikut gitu. Gak mau ikut sampai ditarik-tarik dipaksa-paksa. Kita yang di dalam mobil itu udah cuman ngeliatin aja gitu kan. Cuman si Jono ini yang tadi gak makan itu, yang punya duit koin terakhir di dunia ini gitu kan, itu bilang ke sambil ngeliatin anaknya ditarik-tarik gitu, cuman bilang begini si Jono, ada pertanda apa ini ya, itu udah siap semua kok anaknya nggak mau ikut. Nah si Jono tuh bilang gitu, saya dengar gitu sahabat channel. Ya udah akhirnya dengan persiapan udah siap, berangkatlah bismillah nih ceritanya. Jadi begitu mau keluar jalan raya nih sahabat channel, supir yang kita tumpangin ini gitu kan, itu ngerasa banyak kempes gitu, karena kita kan cuma numpang doang bawa berangkat ke Kerawang gitu sahabat channel. Enggak, supir tuh berasa, wah kok ban kanan sebelah kanan belakang kempes ya, gitu. Begitu bilang ke teman saya yang duduk di depan sebelah kiri, dia ngomong, lah, saya yang di belakang sama teman-teman kaget, ternyata supir yang kita tumpangin ini mobilnya itu ternyata tunawicara. Dan dia juga tunarungu, gak bisa dengar, gak bisa bicara. Nah saya bingung juga gitu, kenapa orang gak bisa bicara sama gak bisa dengar, ini suruh nyupir gitu sahabat channel. Ya udahlah, mau gimana, orang posisinya udah berangkat gitu kan. Akhirnya berhenti tuh sejenak tuh, kita dibalap sama kedua mobil itu. Tapi masih di jalur yang aman lah gitu sahabat channel. Begitu ngeliat kempes gitu kan, ya udah gitu kan, nanti carilah di pinggir jalan gitu. Karena nih kita ketinggalan jauh dari dua mobil itu ke depan, yang tadinya mau nambah angin sampai masuk ke tol itu jadi nggak tambah angin gitu sahabat channel. Jalanannya pun masuk ke tol nih sahabat channel, masuk ya kan Jakarta, lewat Bekasi terus apa namanya Cibitung, Cikarang gitu kan. Tibalah saat di perjalanan di tol Cikampek nih sahabat channel. Jadi posisinya itu yang tadinya dua mobil itu nungguin kita gitu sahabat channel, sekarang posisi kita pas di daerah tol Cikampek itu mobil kita paling depan gitu sahabat channel. Begitu disalip sama dua mobil yang tadinya di depan kita gitu kan. Nah
si apa si supir yang kita tumpangin ini gitu kan. Saya bilangnya jadi sama teman-teman biar akrab tuh si Gagu lah. Itu langsung banting setir sebelah kanan. Cuman memang dari awal nyetir gitu sahabat channel, ini si Gagu ini itu mau di dalam gang kecil atau gang besar itu pakai tangan satu gitu sahabat channel. Oh kanan langsung ngebanting begitu kan, jadi set langsung dibanting gitu kan, set dengan santainya belum nyampe begini langsung ngegas di seces masuk kan, masuk buat ngebalap ceritanya. Begitu dalam perjalanan gitu kan sahabat channel, ini kita ngelewatin kontainer gandeng nih sahabat channel. Begitu ngelewatin truk gandeng, karena kita tadi tuh mau ngisi angin, ternyata gak sempet ngisi angin, itu ban belakang kanan itu meledak sahabat channel. Di tengah-tengah pembatas jalan, tronton gandeng gitu sahabat channel. Begitu kita posisinya ada di tengah-tengah sahabat channel, itu bannya sebelah kanan yang tadi kurang angin itu meledak sahabat channel. Dar gitu kan. Nah itu saya posisinya itu ada di dalam gitu sahabat channel. Bayangin begitu itu bannya meledak, posisinya itu ada di pembatas jalan sama dihimpit sama tronton gitu, tronton gandeng gitu sahabat channel. Karena kecepatannya juga ya saya nggak ngeliat kecepatan yang jelas, cepet lah di tol itu kan. Begitu masuk pecah itu kita ke kanan ke kiri dar dar bantingin begitu kan, untuk apa namanya nyelamatin diri gitu kan sahabat channel. Nah akhirnya tuh dari kita kepentok kanan kepentok kiri sahabat channel, saya udah bilang di hati saya bilang gitu kan, ya Allah ini kayaknya hari saya mati nih sahabat channel gitu kan. Ya udah pasrah lah udah keadaan begitu. Akhirnya teman saya yang duduk sebelah kiri bantu buat nenangin sama menstabilkan. Cuman kan karena posisinya kecepatannya tinggi terus terhimpit terus ban pecah gitu sebelah kanan, ya itu jadi gak stabil gitu. Akhirnya mungkin si tronton itu juga ngebantuin biar coba lepas gitu sahabat channel. Begitu lepas dar, kita udah mulai di tol itu, kita udah mulai apa goyang-goyang ke kanan, ke kiri gitu kan. Akhirnya teman saya yang ini itu coba buat menstabilin gitu. Ngambil keputusan kanan apa kiri. Akhirnya kedua supir sama yang duduk teman saya di samping supir itu sepakat buat ngebuang ke kiri gitu sahabat channel. Begitu dibuang ke kiri, jadi di tol Cikampek itu kan memang turunan gini sahabat channel. Yang rumputnya dulu di tahun 2003 itu berduri gitu sahabat channel. Duri. Yang saya ingat begitu turun begini sahabat channel, set turun deh. Itu ada hentakan putaran pertama. Jadi saya kayak muter begitu hentakan pertama itu saya ngerasain apa? Badan saya ini kepentok sama besi lah. Begitu hentakan kedua gitu kan. Itu seakan-akan tuh saya udah Allahu Akbar, mati nih, saya mati nih gitu kan. Mati nih. Begitu hentakan kedua dar, udah enggak sadarkan diri sahabat channel. Udah posisinya saya pingsan. Jadi menurut saksi yang melihat jatuhnya itu mobil itu putarannya tuh sekitar 4 kali. Cuman saya yang ngerasain di dalam tuh 2 kali, karena putaran pertama tuh saya ngeliat, begitu putaran kedua itu saya udah gak sadarkan diri. Gak berapa lama itu saya tuh sadar dari pingsan saya. Itu saya udah denger mobil tuh tinggal wah. Ya pikir awam saya, wah meledak nih. Dan ada suara-suara yang di atas itu, dari begitu mobil tuh jatuh itu, ayo cepet naik, awas mobilnya meledak. Jadi ada saya liatin gitu dalam bayangan saya itu masih belum jelas juga, itu kayak
tukang kacang, tukang apa namanya, tukang-tukang yang biasa di bis lah, jualan di bis itu mau bantu, tapi begitu deket tuh bunyi kendaraan tuh bunyi gitu, takutnya takut meledak atau gimana, cuman dia cuma nyarain ayo naik naik naik. Nah, teman-teman saya ini yang apa namanya, yang 5 orang ini udah bisa naik sahabat channel ke atas. Nah, yang belum naik tuh saya, karena begitu saya mau berdiri itu nggak bisa buat napakin kakinya, jadi jatuh lagi. Nah, terus si Jono yang tadi nggak punya uang sama si Kubil itu sahabat channel. Akhirnya yang teman saya yang 5 tadi udah di atas, salah satu turun buat narik saya nih. Gitu sahabat channel, set. Kalau Kubil tuh narik gitu kan, sama teman saya yang di ini juga ikut bantu narik, karena itu duri semua. Itu di sini lengan saya tuh duri semua, nancep. Jadi kayak kayak landak lah gitu sahabat channel. Akhirnya saya bisa naik ke atas, saya ingetin si Jono, mana Jono? Gitu kan, si Jono mana? Lah anak-anak baru ngeh, oh iya si Jono mana ya? Gitu, ternyata yang masih di bawah gitu, di dalam mobil itu si Jono sahabat channel. Dan ketika itu yang duduk di sebelah kiri, itu dulu tuh 2003 kalau gak salah masih ada telepon lah, telepon umum di pinggir jalan tuh buat ngubungin derek atau apa ambulan terdekat lah gitu sahabat channel. Akhirnya dihubungin, akhirnya nggak lama datanglah mobil derek gitu sahabat channel. Begitu mobil derek itu ngeluarin ininya, itu diangkat gitu sahabat channel, kret ya itunya mesinnya itu diangkat. Jadi teman saya itu karena mesinnya itu di atas, ini jendela mobil kijang, ini kejepit nih sahabat channel, posisinya kejepit. Jadi emang udah kejepit, begitu diangkat itu palanya tuh kejepit, kakinya di bawah. Kita yang udah masuk ambulan tuh sambil ngelewat gitu, ya Allah, Jono, waktu saya bilang itu masih hidup nggak ya, gitu. Ya udah positif ini aja lah, mudah-mudahan hidup. Yang penting ini kita sebagian jalan dulu, si Jono biar diselamatin juga langsung sama ambulan sendirilah, karena dia emang yang paling parah gitu sahabat channel. Akhirnya setelah kita dapat ambulan gitu kan, ya udah kita berangkat ya kan ke rumah sakit. Itu nggak jauh dari tol Cikampek itu ada rumah sakit gitu, dan posisinya tuh kita pakai sarung semua gitu sahabat channel, pakai sarung semua. Dan pihak rumah sakit tuh kayak mau-mau enggak gitu, karena udah lumpur gitu kan, handphone dompet udah nggak tahu lah gitu. Cuman teman saya salah satunya ada yang ya udah mastiin bahwa ini bakal dibayar lah, di cover gitu kan. Akhirnya masuk gitu, masuk semua orang. Nah si supirnya ini yang tunarungu sama tunawicara itu nggak kenapa-napa sahabat channel, lancar-lancar aja gitu. Biarpun dia dapat hentakan apa hantaman mobil itu apa jungkir balik sebanyak 4 kali itu nggak kenapa-napa. Dia malah yang bantuin saya buat gotong saya nyariin kursi roda gitu sahabat channel. Ya udah akhirnya nggak berapa lama gitu kita udah masuk dapat tempat tidur masing-masing gitu sahabat channel. Kita ngabarin yang mobil tadi buat arah balik lah gitu, karena kita posisinya kecelakaan di tol Cikampek gitu sahabat channel. Gak berapa lama kita denger si Jono tuh udah dapat kabar bahwa dia meninggal dunia sahabat channel. Di situ di dalam ruangan rumah sakit kita teman-temannya tuh nangis semua, ngebayangin kecelakaan yang barusan kejadian gitu. Udah gak bisa ngomong apa-apa, nangis juga gak bersuara, itu cuman netesin air mata. Saya ngeliat samping temen saya udah
ininya ada yang patah. Jadi kebanyakan tuh luka hampir di sebelah kiri lah sahabat channel. Terus akhirnya saya cuma ngeliatin, ya Allah si Jono gak panjang umur, saya bilang gitu kan. Cuman bisa ngebayangin aja gitu kan. Akhirnya gak berapa lama tuh datang polisi gitu sahabat channel. Jadi kalau di tol tuh lebih cepat lah, polisi juga udah mulai datang gitu kan. Ditanyalah tuh nama, alamat, tinggal di mana begitu kan. Begitu ditanya supirnya mana supirnya gitu kan. Ditanya gitu kan, nama kamu siapa? Diam aja. Saya nanya sama kamu, nama kamu siapa? Gitu, karena dia gak bisa dengar sama gak bisa bicara gitu kan. Bingung gitu. Nah polisinya tuh langsung aja marah-marah gitu sahabat channel. Saya nanya sekali lagi. Akhirnya teman saya yang sakit itu, Pak, itu supir kita, cuman dia gak bisa dengar sama gak bisa bicara gitu. Dah kok bisa nyetir, dikasih nyetir mobil gitu ya. Saya kurang paham, Pak. Di sini saya di sini saya mau ziarah gitu. Ya akhirnya ditumpangin mobil ini, supirnya saya juga nggak tahu gitu. Ya udah, akhirnya tuh si supir akhirnya dibawalah ke pos polisi. Saya nggak tahu apa keberadaannya kayak gitu. Yang jelas di hari naas itu tanggal 3 bulan 3 itu teman kami, teman kita lah sahabat channel, itu meninggal dunia kecelakaan. Dan ternyata yang duit koin 1000 itu, terus pertanda anak kecil itu gak mau ikut, kayak dia udah bisa ngegambar bahwa hari itu pun dia gak bakalan ada gitu di dunia ini gitu sahabat channel. Mungkin itu aja sahabat channel yang bisa saya ceritain, bahwa apa namanya, kalau kita mau berpergian setidaknya prepare dulu untuk kendaraan-kendaraan, ban-ban gitu, cek rem, kopling gitu untuk mobil, agar di perjalanannya tuh aman dan tidak aman dan lancar gitu sahabat channel. Mungkin itu aja sih sahabat channel gitu. Dan kalau kita berpergian jangan lupa baca doa lah gitu. Terima kasih, saya pamit undur diri, dan mudah-mudahan almarhum Jono ini amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.